Kalau pemirsa ini ada Bunda Tanjung, tamu istimewa biasa Sekar Tanjung. Bunda Sekar Tanjung, kenapa kok anak ini diungsi Banyulang aja? Oh, minta tolong sama Mbak Fri terus. Kenapa ini terus seperti ini? Kenapa kok mesti terus seperti ini? Susah ya? Terus? Saya nggak sanggup menolong. Kenapa nggak sanggup menolong? Ya, saya tolong terus. Terus? Pengusaha apa anak ini? Sekarang nggak bekerja. Oh, mudah-mudahan sebentar lagi bekerja ya. Yang melindungi anak ini banyak berapa makhluk? Terus? Ya, ada lima ya kok. Kalau bisa menolong kenapa ada lima? Jadi anak namanya siapa lengkapnya? Sri? Murni, oke, berjatuh. Saya mohonkan kepada Allah agar mendapatkan pertolongan sekarang juga. Ya Allah, ini walaupun Protestan, tetap saya doakan sesuai dengan keyakinan saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, aku mohon kepada Allah. Nah, saya korban juga tamu yang saya hormati korban. Engkau mudahkan dalam semua urusan. Jangan kau berbadinya di mata saya. Ya Allah, dan rezeki yang banyak atas kuasa. Ya Allah. Kulillahumma malikamu kututimu kanan tasya'u Badan diungkai man tasya'u Batu izinah Batu dilu man tasya'u Biatikal khair Inna ka'ala kuli syai'in khatir Kuli cunayla fin nahari Batu li cunaha Maafin layli batu hitil khayyam Damai batu hitil khayyam Damai khayyam Wa tarzuku man tasha'u bil ghairi hisab Lau anggala dal Qur'ana ala jabalin nara aitahu khasi'am mutasyafi'am min khasyatillah Wa tukalam salungan dari buha lina silalakum ya tafakkarun Wa ghaladzi la ilaha illa walimul ghaibi wa syadati wa rahmanul rahim Wajilainal wal malikul kutusus salamu mu'minu muhaim layu jabanu takamizwan Allahi amma yusyukur Wa Allahul khalikul bari'ul musawidun lau asma'ul husna Isyabihu lahu ma'afi samawati wa'li wa'wal azim khafi Penyakitnya lenyap semua. Langsung lenyap semua. Lap. Masalahnya banyak semua. Lab karma sengkala sukerta panjabaya kuasa. Kau atas kejauhan. Nama mudahnya syarif mudahnya hukum kayu. Nama mudahnya syarif mudahnya hukum kayu. Tenang kan. Sire masuk. Hukumnya masuk. Ada apa memanggil saya? Kenapa anak ini mau kamu bikin sengsara? Saya mau bunuh dia. Alasannya apa? Aku disuruh. Jangan mau. Aku dibayar. Berapa? Itu rahasia kamu, gak perlu tahu. Berapa sih yang mau membunuh anak ini? Banyak. Loh, banyak itu berapa kalau ilmu matematika dihitungannya? Bantu. Dukunnya ada 4. Cukupnya 4, yang mau membunuh berapa orang? 2 orang. Alasannya? Yang nyuruh 2 orang. Alasannya apa alasannya? Iri aja, padahal nggak tahu. Iri? Saya nggak tahu, itu bukan urusan saya. Saya hanya disuruh. Kalau kamu datang ke tempat saya sama
dengan berkunjung ke sarang macan ompong. Gak takut? Ya sudah, gak takut. Apa menang? Temanku banyak, aku gak takut. Suruh aja ke sini, tak sendirian saya. Suruh datang sini semuanya. Cut! Pusaka satu mahal. Suruh ke sini. Ini sudah pedang di leher kamu. Takut enggak? Ini pedang udah. Gak! Lihat. Klokoh, sempal kepala kamu. Mati. Tanpa basa-basi mati. Semuanya mati. Cok! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu saya kembalikan ke pajak. Sigap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kulun nafsin dhaifatul. Sukma pun akan mati di telan bumi di saat dalam kubur dilaknat sama Allah. Cok! Yang ini juga masuk. Dua. Halo perempuan, kenapa kamu iri sama Anwar ini? Aku disuruh. Apa nyuruh siapa? Teman dia. Siapa? Temen dia perempuan kan? Dulunya apa? Dulu dia pernah kerja sama ini. Iya, di Batari itu. Kan sekarang gak tunggu bahasa musik. Putus kepala. Tertawalah sebelum kamu mati. Dan sudah nilai ya. Rasakan bedanya pun, sekuat apapun kamu akan mati tersandungnya. Ini pedang pembunuh sukma dan juga truk, ya, terus truk, terus nanti kamu jahat jahat. Yang dulu masuk, truk, itu pulang aja. Bapak tuh berjanji, kemampakan ini, do. Anak ini masih kecil nggak kasihan tuh, sampai nggak bisa makan. Hei, lihat tanya lo, mesti ibu mulai tanya. Tanya. Aku nggak suka sama dia. Komennya. Masa apa alasannya apa? Karena dia datang lagi, salon tuh jadi agak sepi. Lele, ibumu tahu usaha salon, pernah usaha salon di Jakarta? Yes. Hah? Usaha salon sama dulu ya? Usaha salon? Kenapa? Ini pesaingnya gak suka. Endele. Aku mau semua pelanggannya ke aku. Pelanggannya hilang, kamu hilangkan. Ketarik sampean ya? Gak boleh. Dukunya berapa? Dukunya semen berapa? 4. Tuh. Bisa penggal kepala kamu sekarang. Sudah berbajar. Mati kersane Allah. Cuk! Jasate mati, sukmane mati. Mati kabeh. Sesita. Masuk. Cuk! Bapak mau kemampakan orang itu? Dia ambil pelangganku. Dan kamu kerja di mana? Aku tukang urut. Oh, tukang ujit. Pelangganku pindah ke dia. Ya kalau bersaing sehat kan gak apa-apa kan? Kenapa ini mau sampai bunuh, kenapa? Ya dia gak bisa ngurut lagi. Ibuku yang ngurut ya? Ini aja bersaingnya yang ibuku itu. Dikira pesaing. Ini bukan pesaing, ini bekerja. Paham namanya? Saya gak peduli itu. Ini mau cari sesak nasi aja kok, sulit sampai bunuh. Ini mau saya sampai bunuh ya?
rasakan sensasi pedang saya celup. Ini pedang pembunuh siapapun, masuk sukmanya dukun yang menyuruh demit santet dijajil bahkan iblis sekalipun akan putus kena pedang saya. Pedang cahaya-cahaya cep gila lho rasakan siapa lho rasakan bikin kaya yuk sampean ya. Nanti kerja di Kediri apa di mana jalan? Hmm. Ada tempat ya? Belum dapat. Belum dapat. Satu ikhlas. Yang bisa menunggang sengkala termasuk sifat kemiskinan. Semuanya lenyap. Hilang sifat larat. Tebu sifat. Ya Allah. Gusti Allah. Namanya siapa? Cess! Astuti, keluar! Penyakitnya keluar kabe. Sudah dulu. Ya rasanya? Sini, kok sakit ya? Oke. Keluar, batuk. Banyak yang dihubung keluar. Sangat yang dihubung keluar. Tes. Ini mau gue buat dulu. Pernah. Tak potokkan ilmu ku ya. Untuk menangkal sama sihir. Jelimu lengkapmu sama Budi. Jelimu Budi Astuti. Budi Astuti, lho lah Astuti ya? Sri Murni Budi Astuti. Celuk aneh apa? Astuti. Astuti. Tenang yuk. Yang tadi saya memasukkan semua ilmu saya. Tak lepok no alamu. Astuti. Masuk 100%. Lalu curam-curam untuk membantu sesama manusia. Itu nunggu luas yuk. Kenaikan mijet, nunggu uang. Lalu apa nih? Salon. Ya kok sembarang lah ya. Sembarang sebetulnya aja tukang parkir gak pantas kromon ya iya tukang parkir belum gak kadang ngaca ayu tukang parkir itu cecik pantas ya dan mudah berkayu asli ya amin ces bleng hidup yang menyebutnya aku anak Mbah Pri yang ini aku anak Mbah Pri semoga diselamatkan oleh Tuhan Allah ya itu makasih tanya keluar semua ya ayo nih keluarkan sendiri ilmu sama dengan saya ambil tanganmu bisa bergerak sendiri mengambil semua kejahatan ada di dalam dirimu hancurkan semuanya gue nunggu PM di Yonder kan bisa menengku gue beli di Paragon senjata-senjata selanjutnya boleh diambil gunakan untuk perang bila ada musuh sikat jangan takut
Halo, Mbak Suti, bisa kan? Enteng lah sana, Mbak. Jangan simpul. Tarik. Bismillah, tarik. Ya, baru baru suka aku semua. Kalau mau nawak, mau beli. Ya, baru ini, mau. Ini kasih mantu ini. Ini dibuktikan lalu pemirsa kita buktikan mantu. Masih ada yang ini tambah. Masih ada ini. Ya dulu muncul. Ini masih ada muncul. Siapa itu? Masuk. Siapa halo. Selamat sore. Siapa lagi? Kok banyak banget yang masuk Cia Suti. Kamu siapa? Santet. Yang nyuruh siapa? Yang salon apa yang tukang pijet? Aku nek muni-muni iso muni iso. Boleh sih gini jujur gitu. Mau diapakan anak ini? Mau diapakan? Bunuh! Ya kamu sebelum membunuh anak saya ini kamu saya bunuh. Paham ya men? Kamu berani sama saya atau tidak boleh terus saya bunuh. Paham ya men? Kamu sudah masuk ke sarang macan ompong. Cepat! Yuk, pedang cuing. Alamak. Pedangku peng. Pedangku pak. Merem. Pedangku remio. Melo gula anak gue itu astuti. En apa pedangnya budal di keret mentah. Pedang budal. Mulai ya pacaran mulai ya. Aku juga jauh jahat membela yang punya. Bila mana ya ada yang bikin jahat sama sama sikat aja. Deal, thank you. Nih minum biar kaya kaya. Mungkin benar bisa mati. Mati. Bismillah. Kemudian tak lama ada kerjaan yang makan cukup enak. Anak kan jawab. Satu toh. Keras banget tuh. Hah? Keras. Diperjuangkan berapa sudah melawan. Bisa kisah penting awam didandani dan sehat dan bergawe dan lama. Jadi wong sing ampuh, wong gede, sing bermartabat, bermasyarakat, bermanfaat. Ya, halo pemirsa, demikian sekali ini pemerintah putih sudah mendapatkan pertolongan Tuhan yang di berkali-kali sakit karena banyak musuh, banyak itu. Inilah berkali-kali kehidupan di dunia nyata dan di dunia luar. Thank you so much. Assalamualaikum.